Halo, lu di sini. Oke, di video kali ini tanggal 2 ya. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada festival, tidak ada yang spesial. Cuma saya ingin memberitahukan kepada kalian saja depan jam sekarang dan ini Spring 2 Tuesday di tahun kedua jam 4:44 ya. 4:44 dan di itu di jam 4:44 di saat kalian lihat TV seperti ini modelnya. Itu entah ini bug atau apa, tapi 4:44 itu dipercaya kalau orang Jepang itu. Ya, which is 444 itu Jepang, berarti ini gamenya dibuat di Jepang ya. Nah, orang Jepang bilang itu angka 444 itu adalah angka yang tidak beruntung atau angka sial. Jadi 444 itu dibawa ke dalam game ini sebagai bisa dibilang Easter egg. Nah, kalau kita jam 444 itu melihat TV, TV-nya akan menjadi seperti ini. Ini sebenarnya bukan momen langka juga sih, dan saya sebetulnya tidak pengen tahu ini, tapi kebetulan dapat di jam 444 dan saya kebetulan lihat TV. Ya beginilah jadinya, angka 13, ada 13, 33, 00, pokoknya intinya kayaknya 13 sih, jadi angka sial juga. Nah ini bagaimana, kalau begini kan, begini terus nih, cara keluarinya gimana? Ini saya sudah coba-coba gerakin kursor, tapi tidak bisa keluar. Caranya adalah, kalau yang dulu mungkin di GBA itu, di Harvest Moon, More Friends of Mineral Town itu ada kayak begini juga, di jam 444. Mereka keluarkannya dengan cara mulai ulang gamenya ya. Tapi kalau di sini tidak, kalian hanya tinggal menunggu script ini atau ini dialog ini sampai selesai dan ya sudah selesai gitu. Dan itu cukup menyebalkan sih. Oke, mungkin sampai di sini saya dulu videonya. Like kalau suka, subscribe jangan lupa, share ke teman-teman kalian. Karena saya di sini cuma ingin membagikan ya mungkin yang tidak kalian tahu mungkin saja. Oke, jangan lupa subscribe juga tadi, komen di bawah juga kalau kalian ingin suatu event atau mungkin kalian hanya sapa-sapa saya, say hi doang, boleh. Oke, doi pamit. Ciao.